Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini, yang akan kita bahas masih mengenai Pak Edi Prabowo kemarin yang ditangkap oleh KPK, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penetapan eksportir bibit lobster. Kemarin, Pak Edi ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul satu lebih sedikit. Teman-teman beliau ditangkap bersama dengan istrinya dan beberapa orang. Nah, teman-teman, dengan ditangkapnya Pak Edi Prabowo, kemarin sudah ada pernyataan dari Pak Edi Prabowo sendiri bahwa beliau mundur dari Kementerian KKP dan juga mundur dari pengurus Partai Gerindra. Berarti, kalau sudah mundur, posisi Menteri KKP ini kosong. Dan kemarin, sebagaimana kita ketahui, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Sementara pengganti Pak Edi, artinya sebagai Menteri Ad interim, Menteri Sementara. Sebelum ada menteri yang nanti ditetapkan oleh Presiden Jokowi, nah, kekosongan Menteri KKP ini menimbulkan pertanyaan teman-teman: lalu siapa pengganti Pak Edi Prabowo? Nanti ada beberapa pendapat yang bisa kita rangkum teman-teman bahwa pengganti dari Pak Edi nanti adalah orang dari Gerindra sendiri karena dalam koalisi antara Pak Prabowo dengan pemerintahan Jokowi itu kemarin Gerindra mendapat dua jatah kursi pertama sebagai Menteri Pertahanan yang kedua Menteri Kelautan dan Perikanan yang dipegang oleh Pak Edi Prabowo dan tentunya nanti diperkirakan yang akan mengganti dari partai gerindra itu sendiri ada sebenarnya nama-nama yang diunggulkan di partai gerindra di sana ada sufmi dasko ahmad kemudian ada sandiaga uno jadi dua nama ini cukup menguat di partai gerindra yang bisa mengganti posisi edi prabowo tetapi yang menarik teman-teman ada pendapat dari relawan jokowi yang mengatakan bahwa Sebaiknya pengganti dari Menteri KKP, Menteri Edi Prabowo, ini adalah dari Gerindra sendiri. Yang beliau tawarkan adalah dua orang yang sering mengkritik kebijakan pemerintah. Pertama adalah Fadlizon, kemudian Andre Rosyadi. Jadi, dua dari Gerindra yang sering mengkritik pemerintah ini uh, diusulkan dari relawan Jokowi untuk masuk dalam kabinet Jokowi. Yang katanya jangan hanya pandai mengkritik, tetapi berbuatlah yang terbaik di dalam pemerintahan itu sendiri. Apakah yang mengkritik lebih baik daripada yang dikritik? Artinya, setelah beliau masuk di kabinet Jokowi, apa kinerjanya lebih baik dibanding ketika dia mengkritik kebijakan-kebijakan dari pemerintah? Itu beberapa pendapat teman-teman. Ada juga yang punya pendapat sebaiknya menteri KKP itu diisi kembali oleh Ibu Susi Pujastuti, yang kemarin Ibu Susi ini mendampingi Pak Presiden Jokowi di periode pertama. Dan ini banyak juga yang mengatakan sebaiknya busi masuk di Kementerian KKP. Nah, itu semua sebenarnya berpulang dari Presiden Jokowi karena menunjuk menteri, memilih menteri adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Nah sekarang teman-teman kita akan lihat pendapat dari M. Kodari, Direktur Indobarometer. Bagaimana melihat terkait kekosongan kepemimpinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini saya ambil dari detiknews.com teman-teman. Sandiaga Uno dan Fadlizon dinilai berpeluang gantikan Edi Prabowo. Ini judul dari detik teman-teman. Kita baca beritanya. Edi Prabowo menyatakan mundur dari jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan usai terjerat kasus dugaan suap ekspor bibit lobster. Sosok-sosok yang dinilai berpeluang menghentikan posisi Edi Prabowo yaitu Sandiaga Uno dan Fadlizon. Jadi nama Sandiaga Uno dan Fadlizon ini uh, punya peluang juga untuk menjadi Menteri di KKP, Menteri di Kabinet Jokowi. Kita ambil pernyataan dari M. Kodari selaku Direktur Eksekutif Indobarometer teman-teman Jadi tentunya yang paling berpeluang adalah dari tokoh Gerindra Dilihat dari latar belakang kelima nama elit Partai Gerindra yang berpeluang masuk menggantikan Edi Prabowo Sebetulnya ada dua nama Sandiaga Uno dan Fadrizon kata Kodari jadi sebenarnya ada banyak nama di Partai Gerindra yang ini bisa cocok dimasukkan menjadi Menteri KKP. Tetapi dari kelima itu, dua nama yang berpeluang adalah Fadlizon dan Sandiaga Uno. Sebagaimana kita lihat teman-teman, Sandiaga Uno ini adalah mantan calon wakil presiden berdampingan dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jadi kalau mantan calon presiden dan wakil presidennya masuk di kabinet, maka komplit sudah koalisi dari Gerindra, termasuk koalisi capres dan cawapres teman-teman ini menarik kalau Sandiaga Uno masuk di kabinet Jokowi menurut Kodari pengganti Edi harus memiliki dua kriteria yakni memiliki jabatan tertinggi di partai dan dekat dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Kodari menyebut Sandiaga Uno memiliki dua kriteria itu jadi Sandiaga Uno punya peluang juga teman-teman dan bahkan ini menurut Kodari diunggulkan karena di samping dia sebagai Calon wakil presiden, mantan calon wakil presiden mendampingi Prabowo, beliau juga punya jabatan yang cukup tinggi di Partai Gerindra. Yang ketiga, Sandiaga Uno punya manajerial yang baik karena eh, beliau memimpin perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Jadi kalau punya pengalaman yang cukup banyak seperti itu, maka ini bisa dimungkinkan dan cocok menjadi menteri di kabinet Jokowi. Kemudian teman-teman diketahui Sanda Uno merupakan pasangan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2019. Sehingga Sanda Gauno dianggap memiliki kedekatan dengan Prabowo. Kemudian saya ambil dari penyataan M. Kodari teman-teman, kemungkinan Sanda Uno untuk menjadi menteri sangat menarik. Karena apa? Karena Sanda Uno calon wakil presiden dari Prabowo. Jadi kalau dia masuk, wah komplit ini rekonsiliasi politik. Dan di sisi yang lain dengan masuknya sanda Uno maka harusnya peluang kinerja yang lebih bagus juga akan terjadi. Tuh teman-teman pendapat M. Kodari kalau sanda Uno masuk di kabinet Jokowi maka kinerjanya akan menjadi lebih baik karena pengalaman sanda Uno juga cukup banyak teman-teman. Kodari menilai sanda Uno tidak akan mengulangi hal buruk yang dilakukan oleh Edi Prabowo. Kodari beralasan, kemampuan finansial Sandiaga cukup stabil. Selain itu, ia menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memiliki sosok pemimpin yang mampu memperbaiki citra yang terlanjur dibuat buruk oleh Edi karena persoalan suap. Kemudian, kita ambil dari pernyataan M. Kodari, teman-teman, jadi Menteri Pengganti Edi Prabowo harus jauh lebih bagus karena harus menutup citra yang jelek yang ditimbulkan Edi Prabowo dan yang saya melihat potensi itu ada di Sandiaga Uno, kata M. Kodari. Itu teman-teman pendapat dari M. Kodari, jadi orang-orang yang berpeluang masuk menjadi pengganti uh, dari Edi Prabowo, Menteri KKP. Karena nama Sandiaga Uno ini adalah nama yang tidak asing lagi. Pada waktu Pilpres di 2019 kemarin, Sandiaga Uno ini cukup populer. Jadi, siapa yang tidak mengenal Sandiaga Uno? Karena Sandiaga Uno kemarin ikut mendampingi Prabowo di Pilpres 2019. Jadi, semua rakyat Indonesia ini mayoritas mengenal Sandiaga Uno. Itu pertama. Jadi faktor populer. Yang kedua, dari faktor kekayaan. Sandiaga Uno itu kaya. Karena beliau seorang pebisnis, tentu punya jaringan yang cukup luas. Sehingga bisnisnya berhasil dan memimpin perusahaan-perusahaan besar nah kalau orang yang sudah punya kapital orang yang sudah punya modal besar dan saya pikir sudah cukup untuk kebutuhan pribadinya maka sebenarnya tidak perlu melakukan korupsi dan ini saya pikir tidak ada di Sandiaga Uno karena untuk apa korupsi karena duitnya juga sudah besar sudah banyak bahkan kemarin teman-teman pada waktu pilpres 2019 kata Sandiaga Uno bahwa beliau tidak akan mengambil uh, gajinya sebagai wakil presiden kalau Prabowo jadi presiden dan Sandiaga Uno jadi wakil presiden. Beliau, beliau tidak akan mengambil gaji sepeser pun. Dan gaji itu akan diberikan kepada fakir miskin, tuafa, pesantren, dan sebagainya. Itu janji dari Sandiaga Uno. Artinya secara pribadi, kebutuhan individu, kebutuhan keluarga sudah cukup. Jadi, untuk apa menerima gaji dari pemerintah dari negara? Apalagi korupsi ini kan tidak perlu dilakukan, karena secara materi sudah cukup, tidak perlu korupsi. Bahkan gaji pun tidak akan diterima. Nah, ini adalah sebagai salah satu wujud bahwa sosok Sandiaga Uno adalah sosok orang yang cukup secara finansial, cukup kebutuhan pribadinya, karena menjabat sebagai menteri itu kan amanah, mengurus rakyat, bukan. Menteri itu sebagai peluang untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi menteri adalah lebih dari itu sebagai pengabdian. Ini, teman-teman, peluang-peluang eh, orang-orang yang bisa menggantikan dari Pak Edi Prabowo. Di samping itu, kita juga tidak menafikan bahwa Ibu Susi ini nama-nama yang juga disebut di media massa, di media online, bahwa Ibu Susi layak menggantikan Pak Edi Prabowo nah semua itu teman-teman tergantung dari presiden jokowi karena beliau yang punya hak prerogatif untuk memilih siapa calon uh, menteri pengganti pak edi prabowo dan di samping itu teman-teman ini adalah sebenarnya pintu masuk dari presiden jokowi untuk meresafel kabinetnya jadi bukan karena pak edi prabowo ini terkena kasus korupsi kemudian dia ditahan kemudian mundur dari menteri kkp tetapi sebenarnya lebih dari itu sejak awal teman-teman pada waktu rapat terbatas Presiden Jokowi sudah mengatakan ini kalau kerjanya tidak bagus akan ada reshuffle jadi ini salah satu peluang sebenarnya bagi Presiden Jokowi untuk meresafel kabinetnya untuk menata kembali kabinet di periode kedua ini. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini mengenai siapa pengganti dari Pak Edi Prabowo. Apakah dari Partai Gerindra atau dari profesional atau dari yang lain. Nah teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan APM. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu, Amerika Serikat di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020. Sejumlah sekitar 750 juta diantaranya berupa jam tangan Rolex, pasumi, dan TV baju Old Navy.